Halo teman-teman, hari ini kita akan mengadakan pertemuan dengan KJRI Dubai dalam acara ramah tamah, perkenalan, dan kekonsuleran, serta penguatan pandemi. Kalau 80, kesini itu baru 70. Nah, ini sedang didorong karena sebenarnya motor listrik bisa lebih 100 ya. Masalah Bapak dan Ibu seluruh orang Indonesia yang ada di Emirat ini yang berkaitan dengan pekerjaannya, ya silakan bisa didiskusikan dengan saya. Jadi tugas saya memang bantu KBRI dan KJRI untuk menangani masalah-masalah ketenaga kerjaan. Nah, tapi kalau masalah yang lain tadi sudah ada bagian masing-masing. Nah, yang ketiga kedatangan kami di sini juga sama. Saya juga baru, saya tiba di apa namanya Emirat ini tanggal 12 September, kurang lebih dari 2 minggu dengan Pak Jainal. Kami di sini untuk silaturahmi dan pendataan. Dan alhamdulillah tadi saya sudah ketemu dengan banyak masyarakat bahwanya. Jadi ada apa pekerja kita yang kerja di kapalan di sini juga ternyata ada kurang dari 15 orang perawat, ada imam masjid juga ya. Insyaallah nanti ya insyaallah nanti kami dari apa KBRI dan KJRI akan buat pemetaan orang-orang kita, pekerja kita tuh mereka domisilinya banyaknya di mana. Jadi kita juga dari pemerintah perlu tahu, jadi kalau ada permasalahan pengaduan itu bisa langsung disampaikan kepada kami. Jadi jangan ragu bagi Bapak dan Ibu yang punya permasalahan khususnya berkaitan dengan tenaga kerjaan tadi, silakan menghubungi saya KJRI, KJRI. Kami KBRI KJRI walaupun ada pembagian kerja tapi kami ini satu tim Pak. Jadi kami saling bahu membahu ada permasalahan dan saling bantu. Kalau dalam bidang ketenaga kerjaan kadang-kadang kalau di teman-teman KJRI kesulitan ya nanti dari KBRI kita bantu, begitu juga sebaliknya. Itulah terjadi. Barangkali satu lagi yang belum kenal, nah itu selamat datang ibu-ibu, monggo boleh duduk di mana-mana bu. Bapak, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendapatkan penggrisan kesehatan, apa namanya itu paket bantuan logistik itu untuk menghadapi COVID, tambahan vitamin. Barangkali ada yang belum kenal, yang ada foto di situ adalah foto bapak dubes kita. Kita penduduknya ada. Ya, 24 kali lipat dan next slide. Paling banyak yang terkena COVID-19 adalah di daerah Pulau Barat, DKI Jakarta terutama. Namun di pulau lainnya itu di Kalimantan itu kurang jelas pokoknya. Saya bacakan saja Jawa di DKI Jakarta 20,3% yang sudah positif COVID-19. Yang paling rendah itu di Banten. Berikutnya, ya ada statistik lagi. Lalu kenapa sih kita ada surat edaran nomor 23 tahun 2021? Pertama karena latar belakangnya apa? WHO itu sudah mengkategorikan suatu varian baru Omicron sebagai variant of concern karena tingkat penyebaran itu sangat cepat. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menerapkan sejumlah kebijakan terutama untuk perjalanan ke Indonesia agar penyebaran COVID jenis varian Omicron itu tidak menyebar dan kita pasti kendalikan. Kalau misalkan memiliki suatu permasalahan comorbid dan lain-lain yang memang tidak boleh mendapatkan vaksin itu bisa datang tanpa menunjukkan bukti sertifikat vaksin, tapi harus melampirkan surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa menerima vaksin. Nah, kedua adalah hasil negatif tes RT-PCR itu yang diambil maksimal 3 kali 24 jam menjelang keberangkatan. Di sini udah mulai cepat ya Bu ya. Kita tes PCR itu dalam waktu 6 jam itu sudah bisa kita dapatkan hasilnya. Untuk melihat nasional Indonesia di Al-Wasl di Dubai Expo. Di situ kita bisa lihat ada sekitar potensi bisnis potensi bisnis dan investasi yang tercatat senilai 32,7 miliar US dollar. Nah, itu sangat 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 apa menjanjikan dan sangat memberikan kita kesempatan besar untuk penetrasi pasar kemarin. Di antara itu ya mungkin
kalau investasi ya dari bidang smart cities ya, pembangunan kota-kota pintar dan juga pembangunan pembangkit tenaga listrik dari energi baru terbarukan. Tapi yang penting Pak, yang mau saya sampaikan di sini yang berikutnya Mas. Nah, ini nggak kelihatan ya, tapi bisa Bapak Ibu lihat itu neraca perdagangannya antara Indonesia dan Emirat Arab itu kita defisit. Defisitnya itu sekitar di bawah 440 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kita mau ini jangan sampai kita terlalu timpang. Karena mungkin operasikan kita memang memerlukan masih petroleum. Apa ini? Indonesia kali ya? Cokis, buah. Masya Allah, ambil yang banyak lah ya, sampai kenyang. Masya Allah. Ya, apa lagi nih? Oh, kue-kue. Aduh, kas ini roti Indonesia ya. Oh, kas Indonesia ini apa nih? Kas Indonesia ini. Moto-moto tok lho, terus mak mek. Udah kan udah kenyang. Hah? Oh, kas Indonesia ini. Makan makanan terus. Ini yang mau madang ini ya. Yang mau madang ini ya. Halo. Halo. Ini pemain bola kita nih. Ah, ini dari barista kita ya. Ayo. Pernah kita walaupun Asia Cup kita pernah ikut, kita pernah ada runner-up. Asia Cup yang ini, Asian Cup yang dulu. Oh yang dulu ya, yang Pak Jack yang bikin. Kita pernah dapat medali juga kemarin di Honda, cuma di WhatsApp sama aja. Gak ada pemain sih. Pemain yang pertanyaannya kecil ya Pak. Iya, kebetulan saya tadi pertama dijelaskan ya nggak terlalu detail banget gitu, tapi dijelaskan barang ini apa dan fungsinya untuk apa, mungkin bisa dijelaskan di situ lebih jelas. Mungkin hari itu saya menanyakan tidak membeli, tapi nanti mungkin saya bisa lapor ke atasan saya dan atasan saya mungkin lebih tertarik gitu Pak. Yang terpenting juga tadi dalam pemerintah juga terkait perlindungan masyarakat lah ya. Nah disitulah kita semua masyarakat, marilah kita bersama-sama makan, ya, untuk melindungi saudara kita dan apabila kita mendapat sesuatu informasi. Assalamualaikum. Senang sekali saya ketemu ini suhunya Fujairah ini. Assalamualaikum. Halo, Pak Cucu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Boleh. Ya, ini bagian dari apa ya Pak? Boleh tahu Pak? Logistik. Bantuan COVID. Bantuan COVID. Oh, bagi yang kena COVID. Bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia. Yang berdampak berarti ya. Tidak ya, semua kebagian. Semua kebagian. Oke. Oke. Boleh tahu isinya Pak ya? Boleh saya buka? Oke. Ada madu. Coba dijelasin Mbak Cucu. Ini ada madu ya. Madu, Masya Allah. Madu Indonesia. Ini madunya madu dari Arab lah. Pabrikan Arab. Ada masker. Iya. Jaga-jaga. Ya, satu box ya Masya Allah. Vitamin C juga. Ya, vitamin C. Sanitizer. Sanitizer, ya. Kemudian ini juga ada. Tercatat ya, tapi itulah biar mudah dikenang. Jadi IMA, Indonesian Muslim Association, kami sekali lagi mohon doa dan izin dari Bapak sekalian. Insyaallah. Buat apa ini? Banyak banget ini pembagian ya. Oh, Masya Allah. Kayaknya bawain ya, balik musim ini. Iya, kayak gitu kelebihan Ustaz. Nih, pembagian dari mana Ustaz Joko? Pembagian dari mana ini? Sudah rezeki dari Allah yang ditujukan ke antum semua. Oh, Kak, terima kasih. Saya dulu Pak, insya Allah berkah. Saya dapat ya, Pak Ustaz, saya dapat ya. Pak Joko, 100 lagi. Dulu saya cuma 2, itu sekarang 2 banyak banget.
Jadi, belum pada pulang nih? Belum. Nunggu apaan nih? Makan habis. Oh, baru datang. Nunggu dinner. Oh, seafood. Oh, kan suruh nyari sendiri ke laut. Seafoodnya nggak dikasih-kasih, nggak bakalan pulang lah. Oh, iya ya. Berapa lagi itu tuh? Spanyol, Portugal, RB, Lampung, apa lagi? Udah makan? Ya, udah.